Meski telah ditutup sementara, namun masih ada oknum sopir angkutan batubara yang melintas pada malam hari. Jika tidak patuh, Ketua DPRD Provinsi Jambi Eti Purwanto meminta untuk dihentikan total angkutan batubara hingga jalan khusus selesai. Kemacetan panjang angkutan batubara masih kerap terjadi di ruas jalan nasional Muara Tembesi Kebulian Kabupaten Batanghari. Sehingga ditelantas Polda Jambi menutup sementara operasional angkutan batubara tersebut. Meski demikian, masih ada beberapa angkutan batubara yang melintas pada malam hari. Hal tersebut membuat Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto geram dan meminta agar angkutan batubara ditutup hingga jalan khusus selesai dibangun. Pasalnya tidak ada kepatuhan dari oknum sopir dan perusahaan tambang batubara terhadap peraturan pemerintah. Namun jika masih ada kepatuhan, operasional angkutan batubara masih diperbolehkan. Edi Purwanto menyebutkan, memang sedikit sulit untuk menertibkan angkutan batubara tersebut. Hingga kini belum ada langkah konkret untuk mengurai kemacetan angkutan batubara di Jambi. Ini yang benturan regulasi ini harusnya cari jalan tengahnya apa, sehingga kami tidak menjadi korban kemacetan setiap saat gitu loh. Contoh, katanya kan berhenti, tapi tadi malam masih ada juga batubara yang jalan. Ini jadi kepatuhan itu kok nggak patuh gitu loh. Harapan kita kalau memang nggak bisa patuh, ya udah stop serius. Jadi menjelang jalan khusus selesai baru bisa jalan. Tapi kalau masih bisa diatur, tentu kita menghargai. Jadi kan urusan negara seperti itu. Tapi kalau nggak bisa diatur, menurut saya ya stop. Itu yang bakal diambil Lemhanas tadi, bakal dibahas juga di pusat. Iya. Mereka juga akan membahas itu. Nyampaikan. Edi Purwanto juga meminta Pemprov Jambi segera mencari solusi baru untuk mengatasi kemacetan panjang angkuta batubara, sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu dengan batubara di Jambi. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.